What up tuh? Eh. Ken. Tenang Mas Bro. Aduh. Bapak CS. Apa cuma? Masih di sana.
mengirim bola bekerja sama dengan Simon tadi. Ya pemain sekaligus tadi mampu bekerja sama. Tujuh orang saja sana dan lagi-lagi masih bisa diantisipasi oleh putra dari Uki Abu Bezerikan. Kedekan kali ini berbahaya, namun pembela gawang yang cukup untuk kecekatan mampu untuk menangkap City dengan baik. Umpan maksudnya berikan langsung kepada siapa? Lolos langsung, namun kedekan berikan 69 di sana. Dan coba kali ini hampir terluka lagi-lagi, namun saya kecepek kerja sama dengan Kosi. Ikan langsung bukan tadi dilakukan ikan kepada Sandi. Kali ini masih Sandi modal bola dapat dijangkau dengan baik. Sandi kali ini masih Sandi kosong bola sepenuhnya, namun sayang serbu sayang ingin memeluk punung tapi apalah daya tangan pun tak sampai sehingga lagi-lagi kali ini hanya mengakibatkan lemparan ke dalam. Berikan langsung kepada putra dari PCP di sana. Kali ini ke depan ada siapa yang dituju? Pasti putra PCP, lalu saja waktunya kali ini ke depan, lalu masih bisa lolos dari putra PCP di sana. Sudah mulai di sana mampu untuk menahan pergerakan dari PCP. Kita kata untung perlahan berada ada di PCP di sana, namun tidak dapat melewati pemain nomor punggung lima yang saudara kiri. Mampu untuk menahan pergerakan dari PCP di sana. Kali ini PCP umpan tinggi di gol tempat hampir terjadi berada. Bobot pun saja langsung, namun tapi kan tadi PCP di sana lakukan kesempatan hampir terlalu kawah, namun wahatlah sudah tidak ada gawang dari putra diri Aziz. Berikan ke depan untuk nantinya ada siapa PCP di sana. Aziz PCP lagi ke depan masih Kosi. Cukup ketika atraktif baik sekali dari Kosi di sana. Oh, lagi sudah tertunduk sebelah panjang yang di sana. Arah kiri, lalu tadi lakukan silakan datang dalam. Oh, masih ada tulisan. Jangan sekian dalam sebagai tindakan anda belum dapat melakukan tindakan Andri kali ini. Lakukan sudah tertunduk sebelah. Ada sudah tertunduk. Lagi-lagi dapat tiga batalan sudah putra dan Jini Alsi. Masih sulit saja di sana kali ini. Tidak perlu dilakukan, namun kembali dekat dengan segera gawang di sana. Masih untuk menyelamatkan Fikri Bumar tadi. Perandalan dari Putra Budi Asli di sana. Kali dikenakan depan maksudnya. Dan lagi-lagi satu menggiri gara dari Putra KJP. Bagi KJP tadi lebar dari ke sektor kiri. Halo saja tadi hampir ke muka. Meter andalan 1, 2, 3, 4, 5 anak ke 8 pajak-pajak bola berikan kepada Abang. Masih Abang kerjasama patahkan saja lewat PCP di sana. Kali ini ada Suki, masih Suki di sana menggiring bola. Lagi-lagi kerjasama dengan Yongki, namun salah pengertian tadi umpan yang diberikan oleh saudara Sebot di sana. Kali ini masih Sebot, kuasai Sebot. Cukup begitu atraktif sekali. Berikan ke depan kali ini ada siapa? Gia di sana tidak dapat mengontrol bola dengan baik. Gia kali ini masih Gia, lagi-lagi Gia menggiring bola kerjasama dengan Kosim. Salah saja ada kali ini umpan tadi dilakukan. Lagi-lagi saudara kandas dari kaki kanan putra Budi Asi di sana. Kali ini masih Budi Asi cukup begitu baik, masih Budi Asi di sana. Halo saja langsung oleh Fulus, masih Fulus di sana. Tengkat ke depan ada siapa di sana? Halo saja tadi jantung pertahanan dari putra PCP. Masih PCP dengan Pak Usaran, lagi-lagi PCP. Namun pembela gawang yang sangat sigap beragam bisa menangkap si Fulus Bundar. Abung saja tanya bola berikan langsung kepada saudara Kosim. Tepatnya kandang soda. Kali ini masih PCP di sana. Masih PCP lebar ke sektor kanan. Kuasai bola sepenuhnya PCP, masih PCP menggiring bola. Menutup bola dulu, masih PCP, cukup begitu baik, masih PCP di sana. Lagi lupa berlaku, yaitu sudah lama, dan nampaknya 1, 2, 3, lakukan sudah saja sama dengan Alex. Berikan ke depan kali ini, ada saudara Kosim. Lagi-lagi apa yang terjadi, sudah sana, bunuh bola lakukan ke belakang. 1, 2, 3, lakukan sudah tadi, tapi jalan terbaik, berikan langsung ke dalam Seno. Alex saja langsung Kosim tadi, umpan maksudnya. Namun saya yang sudah ada rekan di sana, itu tentu begitu benar. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, nampaknya pelanggaran tentunya dilakukan oleh Mas Abang dari Putra Budi Asi ini. Sehingga lagi-lagi kali ini hanya melakukan tendangan bebas saja. Kali ini tendangan bebas lewat sektor kiri angka 2. 1, 2, 3 lakukan sudah kami. Ada yang datang ya bola. Ini juga jalan sukses oleh Putra PCP. Lagi-lagi dapat 3 bola kami oleh Putra dari Budi Asi. Masih Budi Asi menggiring bola. Yang kali ini kerja sama dengan Kosim. Namun oh, baik nampaknya. Ini kali ini masih diri untuk mencapai ini. Yang terakhir adalah Mas Alex. Mas Alex di sana berjumpa
Kali ini masih bisa mencuri saja langsung dari Putra. Nah ini kita ada saling kerja sama dengan Sudi kali ini. Dan dari kereta ada saling kerja sama dengan Sudi kali ini. Masih kita dari Putri asli membangun serangan lewat sektor kanan tentunya. Namun dapat digagalkan langsung dari Putra. Ini asli di sana kali ini ke depan. Dan kalau Putra yang beramat alat, masih alat di sana mungkin bola atau mengalami pergerakan.